punya satelit sendiri. Wah. Jaringannya paling luas di Indonesia. Mantep sih. Tapi yang penting buat kita, kemanapun kita pergi, ada aja ATM-nya. Yang penting buat kita, tabungan BRI, Britama. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Nusantara Fashion Festival. Selamat siang semuanya dan selamat datang di Nusantara Fashion Festival di tahun 2020 ini. Sebelumnya ingin menyapa dulu rekan-rekan viewers yang menonton melewati berbagai platform. Ada yang nonton via Instagram Nuf di @nufff.id, aplikasi video microsite Nuf di www.nusantarafashionfestival.com, dan juga kanal YouTube Bank BRI. Apa kabar semuanya siang hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dan kalau Anda pertama kali datang untuk menonton Fashion Talks sebagai salah satu rangkaian acara di Nusantara Fashion Festival 2020 ini. Nah, sedikit tentang Nuf. Nuf itu merupakan perhelatan mode virtual terbesar pertama di Indonesia yang dipersembahkan oleh Samara Live dengan kolaborasi lebih dari 300 UMKM serta pegiat industri mode. Nuf juga menghadirkan 75 karya perancang, label dan juga UMKM dalam virtual fashion show yang akan berlangsung tanggal 16 dan 17 Agustus 2020, mohon dicatat. Dan juga lebih dari 50 pembicara dalam Fashion Talks, which is going to happen today. Kita terkumpul semua hari ini untuk menonton Fashion Talks, siapa yang sudah nggak sabar. Dan juga Nusantara Fashion Festival merupakan inisiasi Kementerian BUMN melalui Bank BRI sebagai bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia. Memang kita semua harus bangga ya dengan karya-karya dan buatan produk dalam negeri sendiri. Dan sebagai info nih ya, kalau pertama kali mengakses website Nuf atau nonton via Instagram, tentang Nuf lagi nih ya, banyak sekali rangkaian acaranya. Seperti hari ini, itu adalah Fashion Talks yang sudah berlangsung dari tanggal 1 Agustus dan akan berakhir nanti tanggal 31 Agustus 2020, di mana akan mengundang orang-orang hebat, orang-orang penting dalam industri fashion di Indonesia seputar dunia fashion, mulai dari bisnisnya, financial, leadership, ekonomi, UKM, dan lain-lain. Juga mengundang para pakar tentunya dan pemain di industri fashion dan industri lain, bisa faktor perbankan, pemerintahan, teknologi, finansial, serta media yang turut mendukung ekosistem fashion di Indonesia tentunya. Dan virtual fashion show, just another friendly reminder, akan berlangsung tanggal 16 dan 17 Agustus 2020, diikuti oleh total 75 fashion designer, brand dan juga label tentunya. Akan ada lelang atau auction dan hasil kolaborasi dari total 20 designer fashion, seniman dan juga brand streetwear lokal. Ada 10 item yang di auction, jadi jangan sampai ketinggalan semuanya. Dan koleksi barang yang dilelang merupakan limited edition, satu untuk satu, jadi tidak ada dua yang lebih, cuma ada satu barang dan itu semuanya berbeda-beda. Totalnya ada 10 item yang akan di auction. Last but not least, ada yang namanya shop and donate. Jadi nanti tanggal 16 dan 17 Agustus 2020, misalkan setelah nonton virtual fashion show-nya, ada yang dituju salah satunya, itu langsung bisa diakses ke website-nya Nuf dan langsung bisa dibeli. Experience belanjanya akan langsung terintegrasi ke e-commerce, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Nah, transaksi koleksi auction dan penghasilan transaksi itu semua akan disumbangkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dan juga akan ada 75 desainer yang mengeluarkan masker limited edition dan hanya bisa dibeli dan diakses dan hanya ada di Nusantara Fashion Festival tentunya ya. Jangan sampai ketinggalan semua keseruan itu dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2020. Jangan lupa untuk kunjungi langsung websitenya www.nusantarafashionfestival.com untuk info lebih lanjut seputar acara Nusantara Fashion Festival. Dan dalam website itu banyak banget yang bisa dilakukan, seperti nonton Fashion Talks pada hari ini, nanti nonton virtual fashion show-nya, habis itu bisa langsung terintegrasi ke Bukalapak untuk langsung belanja setelah virtual fashion show. Pokoknya banyak banget yang bisa dilakukan di sana. Katalog untuk belanja setelah selesai virtual fashion show itu nanti bisa diakses mulai tanggal 16 Agustus 2020. Dan auction-nya bisa diakses mulai tanggal 15 Agustus 2020. Ada juga filter Instagram Nusantara Fashion Festival yang bisa dipakai dan harus diakses terlebih dahulu melalui website-nya. Jadi jangan lupa www.nusantarafashionfestival.com.
Nah, untuk yang bingung mau nonton lewat mana nih, pingin sharing juga ke teman-temannya untuk ikut keseruan rangkaian acara dari Nusantara Fashion Festival. Semuanya bisa langsung menonton melalui platform Instagram Nuf di @nuf.id, jangan lupa double F. Di aplikasi video juga bisa langsung diakses microsite Nuf di www.nusantarafashionfestival.com dan juga kanal YouTube Bank BRI. Nah, kalau ingin nge-post di social media, apapun itu platformnya, juga bisa loh. Jangan lupa cantumkan hashtagnya, hashtag NUFF2020, hashtag Bangga Buatan Indonesia, dan jangan lupa yang paling penting, tag Instagram at nuff.id. Sekarang saya akan sedikit run through, akan ada keseruan acara apa aja nih pada hari ini, Fashion Talks-nya. Yang pertama, sesi Fashion Talks-nya itu adalah topik mengenai How Digitalization Streamlined SMEs Finance Process, yang akan dipandu oleh Ibu Sati Rasuanto, Co-Founder and Chief Commercial Officer at Vida, bersama dengan Bapak Indra Utoyo, Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan juga Operasi Bank BRI. That's the first session, tapi hari ini akan ada dua sesi, dan yang kedua itu adalah tentang The Role of Micro Business in Post-COVID Era, dipandu oleh Ibu Tenik Hartono, Product Innovation Manager at Prana Dinamika Sejahtera, bersama dengan Bapak Supari, Direktur Bisnis Mikro Bank BRI, dan juga Irfan Kristianto, Owner of Jari Hitam Eco Print. Nah, seperti itu ya sesi 1 dan 2-nya. So without further ado, saya akan langsung mengarahkan kepada sesi pertama pada hari ini. Langsung saja, this is Fashion Talks with the topic How Digitalization Streamlined SMEs Finance Process. Saat ini bersama Fashion Talk ya, dengan tema kita bagaimana digitalisasi memperlancar proses keuangan UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sati Raswanto dan hari ini saya akan menjadi host untuk bersama-sama dengan narasumber kita hari ini, Bapak Indra Utoyo, Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi Bank BRI. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Selamat datang juga untuk teman-teman yang sudah hadir dan join siang ini di program Fashion Talk Nusantara Fashion Festival 2020, the biggest fashion collaboration celebrating Indonesia's 75th Independence Day, yang dipersembahkan oleh Samara Life dengan kolaborasi lebih dari 300 UMKM serta penggiat industri mode. Nuf menghadirkan 75 karya perancang label dan UMKM mode serta lebih dari 50 pembicara dalam Fashion Talk. Acara ini merupakan inisiasi Kementerian BUMN melalui Bank BRI dan sebagai bagian dari gerakan hashtag Bangga Buatan Indonesia. Dalam Fashion Talk yang berlangsung sepanjang bulan Agustus ini, Nuf akan menghadirkan berbagai pakar di industri fashion
serta industri lain yang mendukung seperti sektor perbankan, pemerintahan, teknologi, finansial, dan media. Dan siang ini teman-teman bisa juga menyimak secara langsung Fashion Talk kita melalui streaming di Instagram Nuf ID, website www.nusantarafashionfestival.com, channel YouTube Kementerian BUMN, channel YouTube Bank BRI, serta aplikasi dan website video. Tentunya jangan lupa untuk posting di social media, jangan lupa mention Instagram @nuf.id dan pasang hashtag Nuf2020 serta hashtag Bangga Buatan Indonesia. Di dalam acara Nusantara Fashion Festival ini tentunya kita tidak melupakan bahwa ada banyak sekali teman-teman kita yang terdampak negatif dari pandemi ini. Jadi di dalam Nuf tahun 2020 ini ada koleksi virtual fashion show yang apabila kalian atau teman-teman suka bisa langsung dibeli dan experience belanja ini akan langsung terintegrasi ke e-commerce Tokopedia dan Bukalapak. Seluruh hasil transaksi koleksi auction akan didonasikan melalui Bangga Buatan Indonesia. Dan 75 desainer sudah mengeluarkan masker limited edition yang hanya ada di Nusantara Fashion Festival. Jadi jangan lupa shop and donate for a good cause. Nah, sekarang kita langsung aja mulai ngobrol-ngobrol sama Pak Indra. Halo Pak Indra. Halo Mbak Sati. Saya mengenalkan dulu ya Pak Indra Utoyo, selaku Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi. Pertama saya baca riwayatnya ini loh Pak, saya langsung takut loh Pak, langsung gegar saya. Pak Indra ini lulusan Sarjana Teknik Elektro Telekomunikasi ITB, teman-teman, dan Master Communication and Signal Processing di Imperial College University of London di UK. Dan Bapak Pak Indra juga doktor, punya program apa namanya, punya diploma doktor dari Strategic Management Universitas Indonesia. Jadi apa namanya, kayaknya Ivy League dimanapun berada ya Pak. Kemudian Bapak saat ini seperti disebut tadi adalah direktur di Bank BRI. Sebelumnya Bapak sempat di Telkom Group juga ya Pak sebagai direktur digital dan strategic portfolio. Dan sebelah lagi di Telkom Group juga sebagai CEO dari CFU. Luar biasa sekali Pak kesempatan kita pagi ini siang ini untuk ketemu sama Bapak. Jadi ngomongnya pagi ya Pak, soalnya kalau lagi work from home kayaknya waktu ke pagi. Waktu tuh pagi terus atau malam terus ya Pak ya? Gimana Pak work from home Pak selama ini? Udah 6 bulan ada ya Pak ya? Work from office lah kalau Bapak ya? Ya saya rasa sudah jadi kayak kebiasaan apa? Jadi ada ya, kita semua adapt dengan kebiasaan baru stay at home lifestyle gitu. Jadi memang jadi bekerja utamanya sih dari rumah ya. Bagaimana kita tetap produktif dari rumah, dan memang ini alhamdulillahnya ada kapal Nabi Nuh yang namanya teknologi digital. Jadi kita tetap produktif dari rumah ya, apalagi dengan seperti sekarang kita bisa melakukan interaksi secara masif seperti ini gitu ya, dengan ya, teknologi digital. Ya. Kalau peran Bapak di bidang digital, teknologi informasi dan operasi ya Pak ya, tentunya dengan era pandemi seperti ini kan role itu menjadi bahkan lebih strategis lagi gitu ya Pak ya. Gimana Bapak melihat transisi tersebut? Atau sebetulnya memang dari dulu tuh sama aja, hanya ini mengakselerasi, atau apa bedanya peran Bapak sebelum dan sesudah pandemi gitu Pak? Ya benar banget sih, jadi sebetulnya memang BRI sudah sejak 2017 ya, melakukan sejak dicanakan 2016 ada transformasi BRI namanya Blivolution, antara lain adalah dilakukan transformasi digital. Jadi kita sadar bahwa ke depan cara-cara kita melayani, apalagi dengan lifestyle, perubahan lifestyle dari masyarakatnya yang sudah dekat dengan ini, sebenarnya gara-gara Steve Jobs sih dulu menemukan smartphone, jadi kita pindah pada ke smartphone gitu, nggak lagi ke kantor cabang gitu. Oleh karena itu BRI juga harus adapt dengan new lifestyle ini, dan perubahannya banget, dan ini di drive oleh digital. Karena itu BRI ya, BRI melakukan transformasi digital di dua hal ya, kita melakukan transformasi bisnis prosesnya
dan termasuk bisnis modelnya. Jadi bisnis modelnya artinya yang selama ini kita melakukannya dari berbagai pelayanan kita, apakah itu buka tabungan, apakah pinjaman, memberikan kredit. Sekarang semua sudah di-digitize, sudah dilakukan dengan teknologi sehingga prosesnya jauh lebih cepat dan jauh lebih efisien begitu. Itu yang di sisi transformasi bisnis proses, tapi juga kita terus melakukan inovasi-inovasi transformasi bisnis model supaya kita juga bisa memberikan layanan semakin baik, semakin cepat dan semakin efisien bagi nasabah kita, ya sudah seperti fintech lah, harus sangat lebih baik customer experience-nya begitu. Pak Indra, saya tuh sempat baca survei beberapa waktu yang lalu. Surveinya ini adalah survei yang diberikan kepada CEO dari Fortune 500 company. Survei itu ngomongin soal COVID recovery timeline, Pak. Jadi pertanyaannya lumayan menarik. Nggak tahu Bapak udah sempat lihat surveinya atau belum. Tapi salah satu pertanyaannya nih, Pak, ya. Ketika ditanya kapankah 90% dari workforce mereka akan masuk kantor lagi. Nah, yang bilang bahwa, karena ini survei sekitar bulan Mei ya, Pak. Yang bilang akan masuk kantor bulan Juni 2020 itu sekitar 9,5%. Yang bilang akan masuk mulai September 2020, 17,5% kira-kira. Kemudian di Januari 2021, 20%. Di Juni 2021, 18%. Di Januari 2022, masih ada juga, Pak, sekitar 8%. Terus yang menariknya, Pak, ada 26% lebih yang bilang never. Jadi mereka benar-benar mengubah, mungkin yang Bapak bilang bisnis, apakah itu bisnis proses atau bisnis model ya, Pak, maksudnya. Masuknya. Kalau Bapak menanggapi hasil survei ini untuk konteks Indonesia ya, Pak, karena ini adalah di Fortune 500 company, gimana Bapak menyikapinya, Pak? Ya, jadi kita harus punya kesadaran baru ya, bahwa ini pandemi ini memang sebuah kenyataan yang memang merubah bisnis kita yang biasa, business as usual mungkin sudah nggak akan balik lagi ya, karena ini merupakan sebuah great transformation gitu, yang antara lain nanti akan transformasi yang akan sangat didrive oleh teknologi. Tapi kita nggak bisa lagi berpikir bahwa kita akan seperti dulu, mungkin harus lupakan itu. Jadi kita harus semua adapt dan juga menyadari bahwa business as usual adalah sudah mungkin gak akan balik lagi seperti dulu ya. Nah, kita masuk sekarang kepada, karena isunya kan masalah, sebetulnya lebih masalah kesehatan ya. Jadi kita bicara social distancing atau physical distancing, ini yang merubah semua kita dalam melakukan interaksi. Sehingga sekarang menjadi remote everything. Cara remote. Nah, terjadi transformasi ini bukan sekadar bicara great recession ya, tapi ini juga great transformation. Kita semua diminta untuk berpikir ulang, yang didrive oleh dengan adanya great atau big tech ya, teknologi yang akan mainkan peran sangat besar. Maka kita sekarang adopsinya teknologi makin cepat. Kita sekarang semua ya tiba-tiba pakai berbagai macam apps baru yang dulu kita nggak pernah gitu. Kemudian juga big health, bagaimana riset-riset orang makin gencar ya, menemukan berbagai vaksin untuk imunitas dan lain sebagainya. Kemudian big state juga terjadi, bagaimana peran-peran government juga berubah. Jadi memang ini sebuah kita dipaksa untuk melakukan transformasi dan dipercepat juga transformasinya begitu baik. Ayo, mau ketemu orang tim kamu. Baik secara digital maupun channel. Oke, sekian berikut aja ya. Ini ada yang bocor tuh, Pak. Itu salah satu challenge ya, Pak. Transformasi digital itu mungkin kalau saya observasinya mungkin mesin itu bisa pivot cepat, tapi manusianya, Pak, yang mengadopsinya mungkin yang lebih ada tantangan gitu ya, Pak, ya. Itu ada istilahnya tuh namanya. Problemnya digital adalah analog gitu. Manusianya, oke, Pak. Teknologinya gitu. Yang memang harus adapt dengan hal-hal kebiasaan baru yang lebih ya disesuaikan semua gitu. Iya.
Kalau untuk organisasi seperti Bank BRI yang memang sudah memulai proses digitalisasi dan transformasi ini lebih awal gitu Pak ya, hanya seperti Bapak bilang tadi terakselerasi, itu mungkin tentunya tetap challenging, tapi challenge-nya lebih sedikit gitu kali Pak ya dari teman-teman di UKM. Gimana kalau Bapak melihat apakah apakah teman-teman di UMKM ini bisa bertransformasi secepat itu atau berinovasi secepat itu? Ya, ini memang saya bilang gini, kita secepat yang paling lambat gitu. Gimana tuh Pak? Artinya teknologi sih secara terus berkembang, tapi adopsinya kan tentu akan mengikuti kecepat dari bagaimana adopsi dari masyarakatnya sendiri. Tugas kita juga bagaimana kita ikut mentransform masyarakatnya supaya juga adapt dengan kebiasaan baru begitu. Jadi memang bagi BRI sendiri yang saya sampaikan, kita melakukan berbagai inisiatif transformasi digital. Tapi dengan adanya pandemi ini pun kita mereview ulang loh inovasi digital. Karena nggak semuanya kita pikirin dulu fit. Karena tiba-tiba environment-nya sudah berubah juga. Misalnya nih, kita dulu bicara digitalisasi pasar gitu. Kita berpikir ke pasar, tuh pasarnya nanti dibuat jadi transaksinya cashless gitu ya. Pengelolaan pasarnya juga demikian. Tapi kan sekarang kita bicara era pandemi ini justru bergeser adanya stay at home lifestyle, di mana barang yang datang ke rumah gitu. Lalu sekarang para pedagang di segmen UMKM gitu, ini yang paling terdampak kan sekarang ini. Bagaimana mereka tetap bisa bekerja, bagaimana mereka tetap bisa produktif, hanya mungkin harus adapt dengan cara baru, dan mungkin para pedagang pasar, contohnya misalnya nanti kebutuhan sehari-hari, telur gitu ya diantar ke rumah gitu kan, sayuran diantar ke rumah. Ini yang sudah dilakukan juga oleh BRI. Nah, seperti itu muncullah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BRI, supaya juga adapt dengan era pandemi ini, dengan new normal ini, beberapa inovasi disesuaikan lagi gitu ya. Tapi kita juga tadi, ini juga nggak mudah ya, karena kebiasaan, kalau kita bilang, nanti kalau antara yang datang ke pasar sama yang minta diantar ke rumah, banyakan mana gitu kan. Ya ini juga sebuah perubahan kebiasaan yang mungkin kita juga harus dorong bagaimana. Sekarang kalau mau belanja nggak usah harus ke pasar loh. Ke para pedagang itu bisa dengan online, nanti diantar, bayar di rumah gitu. Itu kan nanti juga sesuatu yang harus dilakukan bersama-sama ya. Iya, kita harus observasi dulu gitu ya Pak. Ya, kita sudah jalan nih, kita sudah sekarang 4.000 pasar. Kita punya web pasar di mana para pedagangnya sudah kita buatkan metode, artinya mereka hadir secara digital, bisa di order secara online gitu, nanti diantar, ada kurir yang nganter gitu ke rumah. Luar biasa, udah ada platformnya ya Pak. Sederhana, tapi yang penting adalah bisa menjawab kebutuhan gitu, dan tapi ini memang merubah, mentransformasi masyarakatnya juga gitu. Pak, sebelum terus lagi, tadi saya lupa ngasih tahu ke rekan-rekan yang lagi join di sini, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan loh bisa ditaruh di komen di berbagai platform yang tadi udah sempat saya sebut, baik di Instagramnya nuf.id, di aplikasi video.com, atau di kanal YouTube Kementerian BUMN maupun di kanal YouTube Bank BRI, nanti ada yang akan mengkurasi pertanyaan-pertanyaannya. Jadi bisa berinteraksi juga langsung sama Pak Indra. Pak, jadi nyambung yang tadi ya Pak, kalau ngomongin UMKM, saya punya data juga dari World Bank, ini datanya Januari loh Pak, jadi udah agak, sebetulnya udah agak tua ya, kalau sekarang kan data cepet banget ya Pak, berubahnya. Ini ngomongin soal internet user di Indonesia. Katanya data itu internet user di Indonesia tuh ada 171 juta. Yang di mobile 98%. Yang saya kaget sebetulnya Pak, saya nggak nyangka, via smartphone-nya itu menurut data tersebut tuh 96% Pak. Ya. Menurut Bapak, ini kan kemungkinan besar berarti UMKM sekarang ini sudah memakai smartphone gitu Pak ya.
dengan adanya pandemi ini, apa sih sebetulnya selain dari adopsi dari smartphone? Karena tadinya saya pikir, oh pandemi ini mungkin akan mengakselerasi adanya adopsi smartphone. Tapi kalau udah 96% kan basically itu udah hampir semua ya Pak ya. Kira-kira hal-hal apa lagi sih yang perlu diadopsi oleh UMKM untuk untuk bisa berinovasi dengan lebih cepat? Jadi kalau misalnya ada list of priority misalnya gitu ya Pak ya. Karena kan transformasi itu nggak bisa terjalan begitu aja langsung semuanya selesai. Kalau harus memilih gitu, apa sih yang bisa dilakukan oleh UMKM? Sebelum kita nanti masuk ke beberapa program yang BRI punya ya Pak untuk UMKM. Ya. Jadi emang alhamdulillahnya Indonesia ini masyarakatnya sangat cepat beradaptasi dengan teknologi baru ya. Termasuk antara mobile ini, jadi mobile smartphone itu mungkin salah satu yang memang adopsinya tinggi lah ya di Indonesia ini. Juga Indonesia ini kota-kotanya antara lain juga salah satu yang atau salah dua atau salah beberapa kotanya begitu memang yang paling tinggi juga dalam adopsi sosial media. Jadi memang cepat yang terkait dengan hal-hal adopsi teknologi baru. Dan kalau dilihat di region gitu, di region ini Indonesia mungkin yang paling vibran ya, apa yang yang adopsi digitalnya itu tertinggi gitu. Di luar, di daerah mana nih Pak maksudnya? Gimana Mbak? Di daerah, Bapak bilang itu tadi di daerah. Indonesia secara umum ya, Indonesia secara umum. Itu kita termasuk yang tertinggi dalam hal adopsi digitalnya dibanding misalnya India, South Africa, Jerman, begitu. Mm-mm. Bahkan di ASEAN begitu ya, kita termasuk yang relatif pertumbuhan tertinggi dibanding yang, yang ini juga merupakan ya kalau dibilang Indonesia the digital energy of Asia itu memang betul. Kita mungkin hanya kalah dari beberapa ekonomi saja ya dalam hal growth-nya ya, adopsinya. Seperti itu. Jadi memang ini menjadi sebuah apa potensi untuk kita bisa tadi ya memberikan manfaat-manfaat berikutnya gitu. Mungkin selama ini dipakai oleh sosial media ya atau apa. Tapi kita sekarang kefaedahannya bertambah dengan kemampuan supaya lebih produktif dalam hal mendukung mereka bekerja, bisa melakukan ya kegiatan-kegiatan usahanya. Nah ini saya rasa hal yang positif sebagai dan ini sebagai apa sebagai fondasi untuk nanti bisa masuk kepada tadi ya adopsi kebiasaan-kebiasaan baru yang bicaranya sangat mengandalkan digital dan remote operating gitu. Gitu sih kalau saya lihat ya di sisi potensi yang sudah ada di UMKM ini gitu. Ya. Pak, saya pernah baru-baru ini kan pernah baca artikel mengenai high tech low touch ya. Bapak berbicara mengenai transformasi digital Bank BRI terutama pemberdayaan via high tech dan low touch. Maksudnya boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Pak? Tadi saya sudah sempat sampaikan. Jadi memang COVID ini mempercepat transformasi digital gitu. Kita dipaksa ya, dipercepat. Sekarang jadi semua dipercepat untuk mengadopsi pemanfaatan teknologi digital gitu. Nah kita sebutnya sebagai makanya ini adalah era high tech, tapi sudah mulai menghindari yang namanya physical kontak gitu. Jadi kita sebut dengan high tech low touch. Artinya low touch itu tidak lagi melakukan interaksi fisikal secara langsung. Ini yang kita lihat sebagai artinya adaptasi kita ke depan melakukannya melalui interaksi virtual yang semakin masif, ya kolaborasi yang semakin masif dengan menggunakan teknologi digital begitu. Ini menjadi kebudaya atau kebiasaan baru yang ke depan harus kita kita rangkul gitu supaya kita bisa tetap produktif dan relevan di era ya pandemi atau COVID ini ya gitu. Kira-kira itu sih Mbak Sati. Ya.
Pak, pertanyaan untuk nyambung yang tadi itu, proses digitalisasi itu kan juga tidak bisa berdiri sendiri ya Pak ya. Jadi apa namanya, misalnya kita ngomongin smartphone adoption, ini mana nih? Saya mati. Dari saya. Tentunya baik di tingkat perusahaan sendiri maupun di tingkat yang lebih luas seperti secara umum di tingkat Indonesia gitu ya Pak ya, untuk bisa memfasilitasi proses digitalisasi yang lebih cepat. Maaf Pak, tadi agak putus ya Pak. Bisa sedikit diulang? Oh boleh. Jadi tadi kita ngomongin proses transformasi dan digitalisasi itu kan tentunya nggak bisa berdiri sendiri ya Pak. Misalnya kita mau mengadopsi smartphone, tapi kalau smartphone itu tidak tersedia gitu, misalnya kita tetap tidak bisa mengadopsi hal tersebut, atau misalnya kayak kita nih barusan wifi-nya mungkin kurang lancar, jadi mau mengadopsi teknologi mungkin di rumah saya lagi apa namanya lagi agak ngadat gitu. Nah menurut pandangan Pak Indra, kira-kira dari sisi infrastruktur apa sih yang satu organisasi atau baik UMKM maupun bukan bisa mempersiapkan diri itu Pak untuk bisa lebih cepat mengadopsi. Terus dan infrastruktur itu bisa di level organisasi yang kecil, bisa di level mungkin RT RW atau di level Indonesia. Apa yang kritikal untuk membangun ekosistem digitalisasi itu Pak? Ya, sekarang kan eranya era kolaborasi, era ekonomi digital ya, yang kita connect dan makin kolaborasinya makin apa ya, makin luas gitu, saling terhubung. Kita bicara, kalau dulu misalnya bank gitu, bank hanya bicara sistem IT-nya untuk bank dan nasabahnya sendiri gitu. Sekarang sudah enggak, sekarang bank aja udah connect dengan e-commerce, dengan fintech, dengan ride sharing, dengan travel site. Jadi sekarang kita berkolaborasi dengan banyak partner-partner baru, sehingga memang isu reliability itu menjadi sangat kritikal ya, menjadi sangat fundamental gitu, karena satu saja bermasalah gitu nanti bisa mengganggu ke layanan lainnya. Misalnya gini, layanan sekarang antar industri kan sudah mulai lebur ya, misalnya layanan tol gitu bisa masalah gara-gara isi ulangnya masalah gitu, top upnya masalah, atau MRT bisa masalah gara-gara tadi e-money-nya masalah. Jadi sudah connect. Oleh karena itu bukan hanya availability tapi reliability menjadi sangat esensial di era digital ini, karena satu ada yang offline, ada yang lemot, ada itu sangat mempengaruhi kepada seluruhan layanan itu. Maka memang isu tadi ya, resilience istilahnya, jadi reliability dari sistem-sistem infrastruktur internet begitu menjadi, dan ICT ya, information communication technology ini masih makin menjadi penting ya. Bahwa ketersediaannya itu harus di dalam kondisi yang memang betul-betul full backup, kemudian ada sistem-sistem redundant sehingga bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan-kemungkinan risiko penurunan kualitas. Itu satu. Yang kedua, aspek security-nya juga makin scary sebetulnya. Jadi ini membawa banyak kemudahan, banyak inovasi-inovasi yang menarik, tapi sisi lain juga ada ancaman-ancaman baru yang juga lebih besar gitu. Maka security, digital, cyber security ini menjadi isu yang makin serius ya, supaya nanti kesadarannya juga harus bareng nih, seluruh masyarakat juga sadar bahwa kalau udah interaksi di dunia digital juga harus lebih punya kehati-hatian, lebih punya kesadaran untuk tidak men-sharing informasi-informasi yang sifatnya rahasia gitu ya, yang pribadi di dalam environment digital. Nah ini yang memang memang tekanannya nih, begitu kita semua sekarang mengandalkan digital, jadi IT reliability akhirnya menjadi syarat penting gitu. Termasuk jadi salah satunya yang diminta adalah bagaimana sistem. Maka kita juga melakukan berbagai macam redundancy sistem yang berlapis-lapis gitu, supaya mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko-risiko operasional. Begitu, Pak. Ya.
Makasih Pak. Nih Pak ada pertanyaan nih Pak dari IG Live. Boleh ya Pak kita tampung ya Pak ya? Boleh boleh. Pertanyaannya dari Mbak Artanti Batik Kuno. Halo Mbak Artanti. Pertanyaannya bagaimana sih Pak tips dan trik supaya kami para UMKM bisa go digital? Oke. Untuk go digital ya. Ya. Oke. Sebetulnya adopsi dari digital lifestyle itu sebenarnya sekarang sudah semakin jadi hal yang biasa, bahkan sekarang saya boleh bilang bahwa masyarakatnya gitu sudah diajarin oleh pemanfaatan teknologi yang memudahkan gitu. Sekarang kita semua udah biasa dengan teknologi cloud. You streaming di YouTube, kemudian emailnya kemudian bisa, artinya semua ada di cloud. Kita sudah dibiasakan dengan hal yang memudahkan dari sisi teknologi, bisa connect dari mana aja dan kemudian bahkan sekarang hard disk sudah nggak laku ya, karena semua taruh di cloud data-data. Jadi ini rupanya kebiasaan-kebiasaan ini sudah diterima di kita semua ya, pemanfaatan cloud teknologi, penyimpanan yang demikian makin besar kapasitasnya. Nah, untuk go digital tadi sebetulnya digital ini teknologinya sudah demikian tersedia dan memberikan kemampuan atau memberdayakan siapapun untuk bisa dia meng-create value sebetulnya di atas digital ini. Nah, untuk bisa, sebenarnya paling penting bisa memahami bahwa teknologi ini sebenarnya bisa membuat produk kita available ya, bisa diakses dari manapun oleh siapapun. Dan banyak platform yang sudah memberikan tempatnya untuk kita bisa menemukan, termasuk BRI. Nah, jadi saya ingin bilang, mungkin saya kasih contoh BRI aja deh kalau gitu, biar mudah ya ngikutinnya. Boleh dong Pak, silakan. Di BRI begitu, memang ada berbagai tingkatan dari UKM untuk dia bisa go digital. Bagi yang memang masih punya usaha yang sederhana gitu, kita bantu kalau nanti go digital kan sebetulnya dia harus go modern dulu. Bahwa karena kan begitu hadir di digital, nanti dia harus punya disiplin. Ya, begitu nanti termasuk misalnya inventory-nya, terus packaging-nya, itu kan harus sudah di punya kecukupan dalam hal kriteria. Ada standarisasi gitu ya Pak? Ya, kemudian kalau naruh barang di online tuh harus juga kesadaran bahwa nanti ada yang order dan nanti ada bagaimana manajemen stoknya dan sebagainya, itu go modern ya. Itu BRI sudah punya untuk metode seperti namanya onboarding dari para UKM untuk go digital, itu kita bimbing. Termasuk packagingnya, cara menampilkannya supaya kan harus cukup menarik dan Jadi termasuk pemberdayaan dan ini juga ya Pak ya, meningkatkan kapasitas gitu. Di BRI sendiri sudah ada itu yang terkait digitalnya, tapi kan yang paling penting juga kapasitas dalam hal entrepreneurialnya ya. Nah kita juga namanya BRI Incubators, itu yang manfaatkan lokasi-lokasi di rumah kreatif yang punya BRI maupun yang BRI punya sekitar 54 kalau nggak salah 54-an rumah kreatif. Itu adalah tempat bagaimana kita membina pengembangan dari kapasitasnya dalam hal pengembangan produk, termasuk nanti ada marketing dan sebagainya. Kalau terkait digital tadi, kita ada tools yang bisa membantu para UKM untuk dia bisa onboarding ke e-commerce dan langsung ditampilkan di e-commerce yang top-top, ada di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee. Namanya Indonesia Mall. Jadi kalau lihat di semua e-commerce tadi ya, di mana di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak dan lain-lain, itu ada store namanya Indonesia Mall. Itu sebenarnya kita membantu dari UKM untuk kemudian bisa go digital, kemudian nanti bisa go online.
dan barangnya juga dan sekarang sudah banyak juga yang ekspor dengan melalui Indonesia Mall ya. Itu tadi yang bagi yang sudah siap, tapi kalau yang belum siap macam-macam. Jadi kan kita ada juga yang tadi di pasar gitu. Itu sifatnya social commerce. Jadi kita jadi nanti akan konteks-konteks membawa ke digitalnya akan berbeda, akan kontekstual. Kalau yang masuk ke marketplace tadi melalui Indonesia Mall, kalau yang masuk ke social commerce tadi ada yang namanya web pasar. Itu yang memang biasanya sih untuk kebutuhan sehari-hari sih kalau yang itu ya. Tapi nanti tunggu tanggal mainnya sebentar lagi, kalau ya sebentar lagi insya Allah siapapun yang ingin berusaha di, karena kan di era pandemi ini kita sebenarnya mendorong setiap orang menjadi bisa berusaha. Ada industri-industri yang terdampak misalnya perhotelan gitu. Mungkin kita tidak lagi bicara mendukung hotelnya, tapi mendukung para karyawan hotelnya supaya dia bisa usaha gitu kan. Usaha makanan kayak usaha apa. Nah itu nanti bisa usaha melalui sosial media, melalui Facebook, melalui apa. Tapi tetap kemudian kita bantu fasilitasinya nanti dalam hal bagaimana berinteraksi dengan penjual pembelinya bisa dimudahkan dan ada apa kepastian serta ada kecukupan trust di dalam melakukan interaksi. Itu nanti hal-hal yang juga akan disiapkan supaya para siapapun gitu yang bisa ingin mulai usaha melalui format digital, karena sekarang harus digital nih, kalau physical susah. Ya. Kira-kira itu ada berapa model ya, jadi ada yang social commerce, ada yang memang marketplace. Begitu mungkin? Ya, jadi perlu apakah sudah siap atau belum dulu, kemudian tergantung dari sudah siap atau belum, tracknya berbeda-beda gitu ya, ya. Pak. Jadi mungkin ada tahapan-tahapan naik kelas lah gitu ya Pak, ya, untuk persiapannya. Kalau untuk menjadi binaan BRI itu apa sih Pak, syaratnya Pak? Supaya teman-teman yang lagi lihat bisa tahu apakah ada kanal kemana bisa benar atau syukur-syukur udah jadi nasabah BRI. Nah itu dia teman-teman. Jadi itu, ya tentu itu bagian dari bagaimana karena BRI kan punya misi untuk selalu menumbuhkan ya termasuk menaikkan kelas dari para nasabah kita. Nah, itu pasti kita akan bantu gitu. Kalau yang belum jadi nasabah ya di apa? Kita mengundang atau mengajak untuk jadi nasabah BRI, insya Allah ya. Nanti akan support dalam hal pengembangan usahanya gitu ya, ya kita sangat apa ya concern dengan bagaimana bisa menumbuhkan pada saat sekarang ini ya untuk bagaimana orang bisa bekerja begitu bisa tetap produktif di era yang tidak mudah ini gitu, dengan tentu adaptasi kebiasaan baru. Iya. Emang sih Pak, saya pernah lihat ada meme tuh Pak katanya, sebetulnya yang paling cepat mengakselerasi pertumbuhan dan inovasi itu adalah si pandemi ini, bukannya hasil dari strategic retreat bersama dengan board atau kuliah gitu-gitu, dan benar banget sih. Mungkin ada, ini waktunya udah mau habis, tapi ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Tadi Bapak udah bicara mengenai kolaborasi ya Pak ya. Saat ini kan BRI kalau nggak salah lagi berkolaborasi sama Google Cloud ya Pak? Ya. Ya, boleh di-share sedikit nggak Pak? Kolaborasinya itu seperti apa dan apakah ada teman-teman di sini yang bisa mungkin apakah berkaitan dengan stimulus UMKM dan apakah teman-teman di UMKM sini bisa juga memanfaatkan kolaborasi tersebut? Ya. Oke, dengan Google misalnya ya. Jadi begitu salah satu trennya dari perbankan adalah geser ke namanya open banking. Jadi tadinya kita close banking, sekarang open banking di mana bank kita harus open dan kolaborasi dengan banyak partner-partner baru dan BRI juga tidak pretend untuk selalu di depan, depannya boleh partner-partner digital kita di belakang. Seperti sekarang kayak buka tabungan BRI itu nggak harus di BRI, bisa di Grab, bisa di Tokopedia gitu namanya. Yang buka rekening Now itu ya, itu kan fully sudah digital melakukannya untuk buka tabungan sudah. Nah, nggak ada lagi campur tangan petugas BRI, semuanya sudah dilakukan sendiri dengan digital dibantu oleh biometrik. Itu antara lain kita connect dengan banyak partner kita dan nanti front-end-nya boleh partner kita gitu. Dan antara Grab, Tokopedia, tapi juga kita connect dengan partner-partner digital yang lain yang sekarang makin banyak yang dulu nggak ada. Nah itu para e-commerce, para fintech, para digital player lain. Nah ini itulah salah satunya bagaimana Google membantu
dalam hal kita bisa sekarang punya open API namanya. Jadi untuk connect ke BRI itu cepat, ya, secure, dan masif gitu. Itu bisa sekarang untuk connect ke BRI bisa hanya dalam 1 jam sudah bisa connect ke BRI. Dulu mungkin perlu 2 bulan ya. Nah, itu salah satu yang dilakukan dengan Google. Yang berikutnya adalah dengan cloud teknologi yang kita sekarang sudah dibiasakan dengan layanan internet itu semua basisnya cloud ya. Nah, bagi kita, bagi BRI, kita ingin mendorong bagaimana di era pandemi ini kita ikut empati dan juga mendukung tumbuhnya para micropreneur. Jadi entrepreneur micro yang mereka go digital dari awal sudah go digital. Nah, itu nanti tempatnya tuh di cloud-nya Google sebetulnya. Ceritakan itu ya. Okay. Masuk pasar dan sebagainya itu adanya di cloud Google. Yang kebetulan sekarang sudah ada di Jakarta ya. Itu yang coba kita lakukan juga ya. Kemudian juga sekarang digital core ya. Jadi sekarang para merchant e-commerce yang ingin tumbuh, karena sekarang e-commerce juga pertumbuhannya sangat ini ya, sangat tinggi. Sekarang orang belanjanya sudah dibiasakan juga akhirnya pakai e-commerce. Nah, ini merchant-merchant yang ingin tumbuh dan perlu pembiayaan sekarang untuk apply-nya apa kredit gitu, tapi pembiayaan bisa memanfaatkan digital lending dan digital kur. Kur itu kredit usaha rakyat. Tapi sekarang digital, semua prosesnya menggunakan digital. Nah, itu juga ada dibutuhkan dengan Google. Jadi sebetulnya banyak sekali inisiatif gitu ya Pak ya. Yang penting apakah UMKM-nya siap gitu ya untuk mencari informasi dan apa namanya memang beradaptasi seperti Bapak bilang tadi ya. Makasih banyak Pak Indra, ini saya udah di ping-ping bahwa waktunya sudah habis. Terima kasih sharingnya dan ngobrol-ngobrolnya hari ini. Untuk kalau saya boleh menyimpulkan sedikit gitu Pak ya, banyak sekali insight yang sudah Bapak tadi berikan dan mudah-mudahan ini apa somewhere recordingnya apa namanya bisa di-share juga supaya teman-teman bisa dapat insight yang dari Pak Indra share barusan. Yang jadi highlight obrolan saya hari ini yang pertama mengenai proses digitalisasi. Jadi tadi Bapak bilang bahwa meskipun sudah ada plan, tapi Bapak tetap mereview ulang apa plan Bapak tersebut dan plan BRI bahwa oh mungkin kita harus selalu melihat apakah konteks dari proses digitalisasi kita sebelumnya itu masih sama dengan post pandemi gitu ya Pak ya. Terus kedua yang jadi highlight saya juga adalah mengenai tadi Bapak nyebutnya saya ngebacanya sebagai step up gitu Pak. Jadi menggunakan smartphone untuk sosial media, tapi kemudian untuk hal-hal yang lebih produktif, kemudian juga apa untuk digitalisasi suatu UMKM ada langkah-langkah dan tahap-tahap yang mungkin perlu dilakukan gitu. Dan tentunya gimana kita sebagai manusia yang analog bisa mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan baru gitu ya, supaya apa digitalisasi ini bukan hanya teknisnya tapi juga dari kitanya berubah gitu ya Pak ya. Terima kasih. Makasih banyak sekali lagi Pak Indra, untuk teman-teman di semua kanal yang nonton hari ini, stay safe, stay healthy, jangan lupa socially distancing tapi digitally connecting. Kita foto dulu ya Pak, boleh ya Pak? 2 kali ya, 1, 2, 3. Sekali lagi Pak, gaya bebas kalau katanya anak milenial sekarang. Oke deh. Udah ya? Gue gak milenial ya. Aku milenial maksudnya Pak, aku milenial. Sebagai penutup teman-teman, sepanjang bulan Agustus ini jangan lupa ada Fashion Talk NUF 2020 yang akan menghadirkan lebih dari 50 pembicara bidang fashion dan pendukungnya. Selalu cek Instagram @nuf.id dengan tagar hashtag NUF2020 agar tidak ketinggalan jadwal dan informasi program lainnya. Nusantara Fashion Festival 2020 ini merupakan inisiasi Kementerian BUMN melalui Bank BRI sebagai bagian dari gerakan hashtag Bangga Buatan Indonesia. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan di berbagai kanal yang baik di Instagram Live, di website dan fvideo.com, kanal YouTube Kementerian BUMN, dan kanal YouTube Bank BRI, serta teman-teman media yang sudah mendukung dari CNN Indonesia, Detik.com, Dewi, Dream.co.id, Timela, GNFI, Indosiar, Kapanlagi.com, KLY, Manual Jakarta, Merdeka, dan SCTV. Saya Satira Suwanto undur diri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Indra. Sama-sama. Terima kasih semuanya.
Gerakan Nusantara Fashion Festival bersama Ralfi di sini, dan baru saja tadi kita menyaksikan, mohon maaf sekali lagi semuanya, ingin mengulang untuk menyapa semua rekan-rekan viewers yang menonton melalui platform berbeda-beda. Kita kembali lagi di Nusantara Fashion Festival siang hari ini, dan baru saja kita menyaksikan Fashion Talks yang pertama. Segmen pertama itu mengenai How Digitalization Streamline SMEs Finance Process, yang dipandu oleh Ibu Sati Raswanto, Co-Founder and Chief Commercial Officer at Vida, bersama dengan Bapak Indra Utoyo, Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi Bank BRI. Nah, setelah mendengarkan conversation tadi dengan banyak pertanyaan, mengingatkan kita semua untuk para UMKM juga, berapa pentingnya untuk melakukan adaptasi ke digital ya, digitalization, karena sekarang itu yang paling penting, dan mengoptimalkan smartphone untuk menggunakan hal-hal yang positif, salah satunya untuk UMKM juga, a very interesting topic. Dan segmen kedua ini tidak kalah pentingnya juga dan tidak kalah serunya, yang akan saya hubungkan sebentar lagi nih. Tapi sebelum itu ingin sedikit mengingatkan nih tentang Nusantara Fashion Festival. Jadi sudah berlangsung sejak tanggal 1 dan akan berakhir tanggal 31 Agustus 2020. Ada banyak sekali rangkaian acaranya. Yang pertama Fashion Talks, which is going on today, yaitu akan membahas banyak sekali topik-topik seru seputar dunia fashion, mulai dari bisnis, financial leadership, ekonomi, UKM, dan lain-lain, dengan mengundang para pakar dan pemain industri fashion dan juga industri lain seperti sektor perbankan, pemerintahan, teknologi, finansial, dan juga media yang turut mendukung ekosistem fashion di Indonesia. Dan yang seru, tanggal 16 dan 17 Agustus 2020 akan ada virtual fashion show. Yes, tanggal 16 dan 17 2020. Agustus pastinya akan ada virtual fashion show diikuti oleh total 75 fashion designer, brand, and also label. So do not miss that, you do not want to miss out. Dan ada lelang auction dan hasil kolaborasi dari total 20 designer fashion, seniman, dan juga brand streetwear lokal, dengan jumlah barang itu adalah 10 item yang akan dilelang. Koleksi barang yang dilelang merupakan limited edition, jadi cuma ada satu untuk satu piece itu per itemnya, jadi nggak ada dua, cuma satu, it's very limited. Dan terakhir shop and donate, jadi setelah selesai virtual fashion show, kalau ada koleksi yang disuka, itu bisa langsung dibeli. Dan experience belanja ini akan langsung terintegrasi ke e-commerce, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Dan juga semua transaksi yang dilakukan di auction ini, itu akan disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan. Serta akan ada 75 designer mengeluarkan masker limited edition, dan hanya ada di Nusantara Fashion Festival. So that's what's exciting di Nusantara Fashion Festival dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus 2020 di ini. Dan sekedar menginfokan aja, kalau ingin nonton Fashion Talks, nanti nonton virtual fashion show-nya juga, itu semua nanti bisa diakses melalui berbagai platform ya, yaitu melalui www.nusantarafashionfestival.com. Itu adalah microsite dari NUF. Dan selain nonton virtual fashion show, itu juga bisa nanti mengakses karya dari para kolaborator yang terintegrasi dengan e-commerce. Nonton Fashion Talks juga bisa, dan juga melihat profile designer, brand, and also label. Katalog untuk belanja setelah virtual fashion show bisa diakses mulai tanggal 16 Agustus 2020. Lelang mulai tanggal 15 Agustus 2020. Dan juga bisa langsung dipakai tuh Instagram filternya Nusantara Fashion Festival. Tapi pertama harus lewat website-nya dulu. Jadi langsung www.nusantarafashionfestival.com. Dan juga kalau sesi Fashion Talks yang akan berlangsung nih throughout the month of August, termasuk hari ini juga, itu rekan-rekan viewers bisa langsung mengakses Instagram NUF di @nuff.id. Setelah itu bisa menonton lewat aplikasi video, microsite NUF di www.nusantarafashionfestival.com. Last but not least, langsung saja melalui kanal YouTube Bank BRI. Nah, pastinya kan pengen ngasih tauin tuh ke teman-temannya, ke keluarga juga, keseruan tentang NUF ini gimana. Boleh banget kalau mau ngepost di social media pakai hashtag NUFF2020 dan hashtag Bangga Buatan Indonesia. Jangan lupa tag juga Instagram officialnya NUF di @nuff.id. So I'm gonna bring you to the second session for today. Itu mengenai the role of micro business in post-COVID era. This is Fashion Talks on Nusantara Fashion Festival. Oh,
Sejauh kaki ini melangkah, keindahan alam budaya Nusantara telah mempesona dunia yang selalu datang untuk menjelajahinya. Mimpi seperti hembusan angin yang menerbangkan semua harapanku untuk segera mewujud nyata dan memberi arti di setiap keberhasilan. Discover more dreams ahead. Kartu kredit BRI, Wonderful Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang menjelang sore kawan-kawan semua yang sudah bergabung di kanal ini. Saya Tenik Hartono, Product Development Head dari Prana Media Group yang memiliki jenama Femina Gadis Ayabunda Parenting Indonesia dan Nora ID, akan menjadi narasumber, akan menjadi moderator untuk diskusi menarik pada hari Senin ini 10 Agustus yang bertopik peran bisnis mikro di masa kenormalan baru atau the new normal. Sekali lagi selamat bergabung di kanal ini, selamat datang dan terima kasih sudah hadir di program Fashion Talk Nusantara Fashion Festival 2020. The biggest fashion collaboration celebrating Indonesia's 75th Independence Day, yang dipersembahkan oleh Samara Life dengan kolaborasi lebih dari 300 UMKM serta pegiat industri mode. NUF 2020 menghadirkan 75 karya perancang, label, dan UMKM mode serta lebih dari 20 pembicara dalam serangkaian fashion talks seperti saat ini. Acara ini merupakan inisiasi Kementerian BUMN melalui Bank BRI sebagai bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia. Dalam Fashion Talk yang berlangsung sepanjang bulan Agustus 2020 ini, NUF akan menghadirkan berbagai pakar di industri fashion dan industri yang mendukungnya seperti sektor perbankan, pemerintahan, teknologi, finansial, dan tentu tak lupa media. Fashion Talk dapat disimak teman-teman semua secara langsung lewat streaming di akun Instagram @nuf.id atau nuf.id, website www.nusantarafashionfestival.com, channel YouTube Bank BRI, channel YouTube Kementerian BUMN, serta aplikasi dan website video. Jangan lupa ya teman-teman untuk unggah kesan Anda pada acara kita hari ini di media sosial dengan menyebut atau mention akun @nuf.id dan tentunya pasang tagar dong ya, hashtag NUF2020, NUFF2020, dan tagar Bangga Buatan Indonesia. NUF 2020 menampilkan banyak sekali virtual fashion show oleh 75 desainer terkemuka dan beragam label fashion. Dan setelah selesai virtual fashion show, jika ada koleksi yang Anda suka, bisa langsung dibeli karena experience belanja di NUF 2020 terintegrasi dengan e-commerce, Tokopedia, dan Bukalapak. Transaksi koleksi lelang dan penghasilan transaksi akan disumbangkan ke badan sosial. Serunya, 75 desainer yang terlibat juga merilis koleksi masker limited edition yang hanya ada di Nusantara Fashion Festival 2020. Jadi ayo belanja dan Anda berkontribusi menghidupkan produk dan barang buatan Indonesia. Di sore ini, hari ini, ketika saya mendapatkan topik ini nih dari Panitia NUF 2020, saya langsung berucap, wah, ini pasti lebih seru nih kalau ngobrol tatap muka dengan dua narasumber saya. Jadi saya juga bisa memegang dan merasai materi dari produk yang akan kita ceritakan nanti. Seru banget sih sebetulnya. Tapi memang kita harus ikhlas ya, berjumpa dulu secara online dan virtual hari ini. Saya sudah bersama dengan dua narasumber yang sangat istimewa. Yang pertama adalah Bapak Supari, Direktur Bisnis Mikro Bank BRI. Beliau membidangi seluruh bisnis di Bank BRI yang berhubungan dengan UMKM, khusus segmen mikro, baik simpanan maupun pinjaman. Selamat sore Pak Supari, apa kabar? Sehat selalu ya Pak?
Sehat, Pak Deni. Alhamdulillah, Pak Deni, amin. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Dan berikutnya adalah Mas Irfan Kristianto. Ini akrab dipanggil Om Ipang ini ya. Pemilik dan desainer dari Jari Hitam Eco Print. Sebuah produk fashion yang menggunakan bahan-bahan dari alam. Yaitu tumbuhan yang dicetakan ke materi kain. Benar begitu ya, Mas Ipang ya? Atau Om Ipang ya? Kalau dilihat dari biodatanya nih, kita sama-sama cah Semarang nih, anak Semarang. Tapi Om Ipang kini berdomisili dan berlokasi usaha di Bandung. Apa kabar Om Ipang? Sehat selalu ya? Apa kabar Mbak Tani? Alhamdulillah sehat sekali. Selamat siang Pak Supari. Siang, Mas Ipang. Iya, ini... Selalu. Iya, kita senang sekali bisa ketemu pada sore hari ini. Nih, COVID ini memang mengacaukan banyak sisi kehidupan masyarakat ya. Kehidupan manusia. Pandemi melemahkan ekonomi masyarakat dan negara nih. Yang membuat kita mau gak mau putar otak. Mikir kreatif. Segala daya upaya dilakukan 1000 kali lebih besar rasanya. Dari yang sudah-sudah. Bisnis yang diekspektasi untuk bertahan. Dan justru menopang perekonomian adalah bisnis yang berskala UMKM. Saya ingin bertanya dulu nih ke Pak Supari. Sebetulnya apa sih Pak yang disebut dengan bisnis mikro? Bedakah dengan bisnis kecil? Monggo Pak, ini pertanyaan moderator dan pasti banyak kawan awam yang menonton talk show ini yang ingin dapat pencerahan dari Pak Supari. Ya, Mbak Jenny, kalau mungkin narasumber yang lain gitu jawabnya mesti anu apa? Menggunakan parameter undang-undang tentang apa ya atau kebijakan tentang UMKM saya enggak lah gitu. Yang mudah-mudah saja. Iya. Kalau mikro itu ya bisnis-bisnis yang dikelola oleh pelaku usaha yang sesungguhnya sifatnya itu rentan banget gitu loh. Rentan banget mereka. Kena krisis sedikit saja itu bisa menjadi masalah. Biasanya itu omsetnya enggak lebih lah dari berapa? 300 juta itu setahun. Kalau dibagi per bulan juga mungkin hanya 10 jutaan ya kira-kira seperti itu. Jadi rentan itu mikro lah kira-kira. Nah kalau kecil, menengah itu di atasnya biasanya. Di atasnya dia sudah teredukasi dengan baik oleh cara-cara berbisnis gitu. Kemudian juga nanti naik lagi menengah gitu. Apalagi dia sudah memang menuju ke sebuah apa ya usaha yang dikelola secara komersial, korporasi, dan seterusnya. Betul. Kemudian juga dari jumlah tenaga kerja biasanya Mbak Teni. Kalau mikro itu rata-rata jumlah tenaga kerjanya itu cuma 1,7 lah orang. Jadi dirinya sendiri sama saudaranya biasanya. Atau dirinya sendiri dengan istrinya, dengan anaknya. Istrinya, betul. Kira-kira itulah yang membedakan signifikan antara usaha mikro dengan usaha di atasnya. Kira-kira seperti itu ya, Mbak Teni. Simple. Begitu. Jadi rapuh dalam arti rentan sekali, rentan ya, terkena macam-macam tantangan gitu ya Pak ya. Iya Om. Dan, itu kena anaknya sakit aja. Anu kok nggak jualan kok mereka. Betul. Dan jumlah tenaga kerja. Betul. Oke. Lantas berdasarkan pengalaman Pak Supari nih menangani bisnis mikro, adakah tips dan solusi untuk mendukung tumbuh kembalinya industri fashion kita saat ini Pak? Oh, anu ya, di era-era krisis pandemi ini ya Mbak Teni ya. Iya. Ya, kami ini punya portofolio hampir 10% itu. 10% dari 300 triliun, berarti 30 triliun saya. Jadi BRI punya 30 triliun di sektor industri kreatif, di dalamnya ada fashion ya. Dan mereka pegang terbesar. Pandemi ini nggak pilih-pilih segmen sih Mbak Teni. Iya, jadi segmen mikro yang dulu di krisis 98 itu tangguh itu. Iya, betul Pak. Sekarang terkena karena ya. Cover ya Pak. Iya, orang nggak boleh keluar Mbak Teni. Betul. Nggak boleh belanja di pasar, nggak boleh lagi belanja daster gitu. Iya, semua. Ya, mereka terdampak sekali, Tetapi kan. Biasanya recovery-nya lebih cepat dibandingkan segmen yang lebih besar, segmen menengah, segmen retail, segmen korporasi. Walaupun terdampak gitu, tapi biasanya recovery-nya lebih cepat. Nah, masa-masa sulit itu kan masa-masa bulan April sama Mei, Mbak Teni. Iya, Pak. Itu masa-masa sulit, betul-betul pelaku usaha mikro ini nggak bisa apa-apa. Jadi 2 bulan itu dia makan tabungan, Mbak Teni. Iya, maka tabungannya mereka saat ini habis.
Habis betul. Ya. Nah, kalau ini berlarut, ini sangat berbahaya. Dia akan makan modal kerja. Kalau sudah makan modal kerja, itu maka yang terjadi adalah apa? Jiwa entrepreneurship-nya itu menjadi terdegradasi. Oh. Menjadi frustasi. Ini yang berbahaya. Nah, oleh karena itu pemerintah enggak tinggal diam. Maka ya, banyak gitu program-program pemulihan khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melalui skema-skema yang teknik Mas Ipang juga banyak mendengar ya, mulai dari restrukturisasi, kemudian ada subsidi bunga, kemudian juga ada penempatan dana pemerintah yang di mana bank harus menyalurkan kredit tambahan modal kerja di saat pasca atau post pandemi ini kepada pelaku UMKM. Nah, harapannya gitu mereka akan cepat bangkit. Dan hari ini kelihatannya tanda-tanda harapan itu mulai muncul, Mbak Teni. Ada kebangkitan sudah. Iya, Pak. Nanti saya akan kembali ke Bapak ya untuk cerita tadi tuh Bapak cerita Supari bilang ada macam-macam program apalagi pasti yang dilakukan oleh Bank BRI. Menarik sekali Pak Supari, tapi nanti saya kembali ke Bapak ya, Pak. Stay online, Pak. Saya ke Om Ipang dulu. Om Ipang, ceritakan pada kami bagaimana Om Ipang terpikir membangun produk ekoprint jari hitam ini. Gimana awal mulanya dan kemudian bisnis ini bisa tumbuh? Apa filosofi yang Anda bentuk nih? Benar nggak tadi tenaga kerjanya 1,7 seperti kata Pak Supari dikerjain sendiri sama Om Ipang atau bagaimana? Monggo silakan ceritakan. Terima kasih Mbak Tani. Sebenarnya perkenalkan saya adalah salah satu anak kandung dari RKB BRI. Kalau anak kandung berarti ada bapaknya. Bapaknya yaitu Bapak Supari, ini Bapak RKB BRI. Kemarin saya ketemu ya Mas Ipang ya. Iya betul Pak. Gak nyangka. Ceritanya begini Pak. Jadi pada awalnya itu ada satu pelatihan di RKB BRI. Ingat waktu itu masih pada bulan Maret awal. Nah, waktu itu saya nggak ngerti itu apa namanya pelatihan ekoprint. Saya browsing sana ke sini nggak tahu. Akhirnya nekat aja ikut. Nah, ikut di sana, coba ngikutin. Kok menarik sekali ini, menarik sekali karena semua bahan-bahannya dari alam. Begitu saya mencoba, hasilnya masih kurang memuaskan. Nah, dari sana mulailah sampai saya nggak bisa tidur sampai 2 bulan itu saya coba terus teknik-teknik sampai bisa menemukan teknik-teknik mencetak daun di atas kain. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk resign karena dulu saya sebelumnya bekerja di sebuah observatorium. Observatorium sudah 10 tahun tapi karena basic saya di seni rupa akhirnya niat ingsun pamitan sama kebetulan kan observatorium itu punya kakak saya. Pamit, izin membangun bisnis dari ekoprint ini. Nah, dalam kurun waktu 3 bulan, saya sudah mulai bisa membuka workshop ekoprint. Itu saya ajarkan kepada alai umum. Itu Mbak ceritanya. Tahun berapa itu Om Ipang? Itu tahun 2018, tepatnya di bulan Maret. Oke, jadi bisnis bulan Maret, ini juga belum terlalu lama ya kalau belum dalam terlalu lama. Iya, dan iya, sebetulnya untuk di Indonesia sendiri tergolongnya baru, Pak. Untuk iya, Eropa sih Eropa sudah lama ya. Betul. Sudah lama, lalu ke Indonesia baru, makanya dari itu ini kesempatan buat saya ini. Kesempatan buat saya, akhirnya saya kebut, jepret. Setelah 3 bulan saya terpikir harus punya brand. Apa ini brand itu begitu nyantai mikir-mikir pas mau masukin itu tangannya kok hitam ini kan akhirnya tangan saya hitam. Coba dilihatin lagi ini asli ini asli karena sering nyelup di warna Pak ya, bukan kelamaan di hidung tapi di pewarnaan dari dedaunan itu pewarnaan dari alam ya. Kemarin ketemu alam di Bandung bersih jarinya kok itu masih kena pandemi Pak. Oke. Jadi bermula dari sebuah pelatihan yang dilakukan oleh inisiatifnya Bank BRI, langsung berlanjut, kemudian Om Ipang bikin brand jari hitam, ya, label, karena itulah jari jemari yang jari hitam jemari gitu ya. Gitu. Betul, apa peluang yang Om Ipang lihat di produk ekoprint ini?
disukai generasi muda nggak sekarang ini? Bagaimana mengarahkan seleranya itu konsumen? Ya. Kalau kita bicara peluang itu untuk sesuatu yang baru sangat terbuka lebar. Nah, karena apalagi ekoprint ini isunya seksi sekali, Pak. Sampai akhirnya akan tetap eksotis karena kita bicara dengan alam, kita harus kembali back natur, gimana cara merawat alam. Kita ambil dari sisi kearifan lokalnya masuk, bisa dari mana-mana. Nah, untuk generasi muda memang harus sering-sering dihadapkan event seperti NUF ini. Kemudian apalagi nanti BRI bisa mengadakan event Eco Fashion Week BRI. Wah, itu keren sekali. Sementara ini menarik buat Pak Suparin. Keren itu, Pak. Itu nanti setelah ini, Pak. Nge-branding ada dua event lagi nanti. Dahsyat itu, Pak. Ya, bagaimana Om Ipang mengarahkan selera konsumen ini ke produk fashion eco print? Kan tadi Om Ipang bilang ini sebetulnya peluangnya terbuka lebar. Karena kalau saya amati dan kebetulan saya sempat juga memakai baju dari eco print dan saya bicara dengan artisan-artisannya gitu. Gaya ini katanya lebih disukai konsumen non lokal gitu, terutama Jepang dan Eropa. Gimana, gimana tuh, Om? Betul sekali, Mas. Ya, betul, Mbak. Jadi memang karena Eropa lebih dahulu ya, lebih dahulu, dan Indonesia masih baru, meskipun sekarang sudah banyak ribuan murid saya menekuni ekoprint, tetap saja masih belum semua tahu. Nah, ini harus pelan-pelan, makanya saya lebih seringnya untuk mengadakan kelas, jadi lebih menanamkan kepada mereka, ini kelas, saya buat kelas workshop kepada mereka, jadi dari situ nanti lama-lama mereka akan paham dan nilai-nilai apa yang ada di dalam ekoprint, sehingga mereka ah, ini bagus sekali untuk brand lokal untuk diangkat. Ini udah jadi ini ya, Om Ipangnya udah jadi baju, sudah jadi ini ya semuanya ya. Yeah. Sudah, Pak. Jadi dari kain itu aplikasinya bisa ke banyak hal. Yeah. Dari baju, dress, kadang saya juga melakukan pada kulit. Oh, oke. Okay. Kulit bisa saya di ekoprint untuk dijadikan tas atau sepatu. Bisa ke home decor, larinya banyak sekali bagaimana kreativitas kita. Ya. Asal kita bisa kreatif, semuanya bisa ditabrak. Betul sekali. Tapi di masa pandemi gini, bagaimana kondisi bisnis dari Hitam Eco Print, Om Ipang? Seperti apa dampaknya? Boleh cerita nggak? Sama seperti yang lain, Pak. UMKM yang lain, Pak. Jadi pada masa pandemi ini, tengkurap terjun bebas. Yang seperti tadi kata Mas Suhari, kerjanya 1/7. Saya, istri. Iya, Om Ipang dan Om Ipang lagi gitu ya. Lagi. Waduh, lah itu luar biasa. Tapi ya gak apa-apa, tetap kita harus mensyukuri itu. Karena lebih, karena dengan adanya pandemi ini malah sering di rumah, memang kerja aja di rumah, tapi akhirnya lebih banyak berproses ulik gitu kan. Kalau dikatakan penghasilan, nol besar sama sekali. Insight dan sebuah pembacaan realita yang benar-benar memperkaya wawasan dari dua narasumber kita. Kita break sebentar ya kawan-kawan sebelum masuk ke obrolan yang lebih dahsyat lagi nih ya. Saya akan kasih pengumuman bahwa jangan lupa untuk cek Instagram @nuf.id. nuf.id atau cek tagar NUF 2020 untuk save the date pada program-program NUF 2020 lainnya sepanjang Agustus ini. Dan Fashion Talk ini dapat disimak secara langsung ya kawan-kawan, bergabung di streaming di akun Instagram @nuf.id, website www.nusantarafashionfestival.com, channel YouTube Bank BRI, channel YouTube Kementerian BUMN, serta aplikasi dan website video. Kita lanjut ya obrolan kita ke Pak Supari nih Pak. Tadi Om Ipang cerita nih bagaimana bisnis Jari Hitam Ekoprint terdampak COVID-19 ini nih. Si sahabat kita yang sekarang ada di dekat kita ini. Apa saja fase yang harus dilalui oleh nasabah bisnis mikro seperti Om Ipang dan juga kawan-kawan ini Pak menghadapi masa kenormalan baru? Ya, makasih Mbak Teni ya. Ini kan kita seperti ini kan sesungguhnya tidak hanya sekali ini saja ya. Hanya mungkin beda skala dampaknya saja. Tetapi pada umumnya
di setiap sebuah krisis gitu, maka para pelaku usaha itu selalu saja itu akan mengalami tiga fase. Fase yang pertama itu adalah fase penyelamatan sebenarnya. Pada saat ada musibah selalu saja kan harus dilakukan rescue, jadi penyelamatan. Ya. Kemudian apa yang sudah dikerjakan saat penyelamatan gitu, maka restrukturisasi. Jadi apa logic thinking-nya itu adalah terdampak gitu ya. Ada gangguan cash flow seperti Mas Ipang tadi gitu, terganggu pasti cash flow-nya gitu. Ya banyak merenung malahan ya. Galanya berkurang gitu. Ya. Kemudian harus bank melakukan penyesuaian-penyesuaian. Enggak mungkin tidak ini. Ya, supaya para pelaku usaha UMKM ini masih harus hidup gitu, tetap hidup gitu. Maka restrukturisasi yang jalan. Jadi dua bulan pertama April Mei tim BRI ini berjibaku untuk melakukan penyelamatan kepada mereka dengan skema-skema restrukturisasi yang menurut hemat kami sangat memadai, pilihannya banyak gitu ya, supaya para pelaku usaha UMKM ini bisa menyesuaikan dengan kewajiban-kewajibannya. Sehingga dia apa ada harapan lah kira-kira seperti itu. Dan saya yakin Mas Ipang kalau menikmati fasilitas pembiayaan dari BRI pasti sudah diberikan restrukturisasi pasti. Itu fase pertama. Nah, di fase itu kita juga banyak gitu ya aksi-aksi sosial gitu. Seperti bantuan-bantuan yang terkait untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, kita habis mungkin hampir 300 miliar lebih untuk itu. Ya. Kemudian berikutnya, fase berikutnya sebenarnya setelah selamat itu bagaimana dia bisa bertahan gitu. Nah, di saat bertahan ini gitu, tadi saya sudah sampaikan gitu, dua bulan dia sudah makan tabungan, mungkin sudah habis itu tabungannya. Betul itu. Kemudian begitu, modal kerja, kalau nggak hati-hati modal kerja juga sudah dimakan. Bayangkan, Mbak Teni. Ya, kalau saya pedagang apa ya, gorengan misalkan ya, di bulan Mei itu, biasanya saya bisa laku 100 gorengan gitu. Saya bikin gorengan 100, yang laku 50. Yang 50 itu dimakan sendiri atau dibuang. Itu kan modal kerja itu. Hilang modal kerjanya. Nah, oleh karena itu harus disambung napasnya pada saat situasi di fase bertahan ini. Apa yang dilakukan? Kalau yang pertama restrukturisasi, berikutnya adalah apa? BRI harus menjadi yang terdepan di dalam mengimplementasikan stimulus pemerintah. Apa itu? Subsidi bunga. Ini nyambung napas ini, Mbak Teni. Ini untuk nyambung napas. Gitu. Makanya kita hari-hari di bulan Mei itu untuk bagaimana subsidi bunga dari pemerintah itu terimplementasi. Alhamdulillah sampai dengan hari ini, itu kita sudah menyalurkan subsidi bunga kepada 7,1 juta nasabah UMKM BRI. Nilainya hampir 1,5 triliun. Dan ini akan terus sampai dengan Desember. Gitu. Nah, mudah-mudahan Desember nanti betul-betul situasinya sudah mulai mendekati normal. Iya. Aktivitas ekonomi sudah berjalan normal, mudah-mudahan itu yang terjadi. Ya. Nah, begitu fase bertahan itu nanti bisa dilewati dengan baik, gitu ya, maka akan berlanjut ke fase berikutnya, fase tumbuh, fase recovery, kira-kira seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya menjadi hal yang sangat penting. Lembaga pembiayaan, bank, pemerintah juga harus siapkan itu semua. Maka seperti NUF ini, Nusantara Fashion Festival, itu sebenarnya bagian dari di ujungnya fase bertahan sebenarnya. Karena ada diskon-diskon, ada subsidi-subsidi pada saat pembelian nanti oleh para pembeli. Kira-kira seperti itu. Ada di ujungnya fase bertahan dan masuk ke fase recovery. Nah, disinilah nanti, apa yang diperlukan fase recovery ini, ada tiga hal. Pertama, tambahan modal kerja udah pasti. Ya, Mas Ipang ya? Pasti dibutuhkan. Mungkin modal kerjanya sudah digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua, itu adalah apa? Bisa jadi dilakukan restrukturisasi ulang. Karena pada saat restrukturisasi yang pertama, itu mungkin juga nasabahnya PD
ah nanti 3 bulan lagi juga akan selesai kok pandemi, ternyata sampai sekarang belum selesai, sehingga nggak fit lagi itu skemanya, sehingga harus dicarikan skema yang lebih fit lagi, maka bank BRI melakukan restrukturisasi ulang. Nah yang ketiga, ini yang penting, nggak kalah pentingnya, apa? Kita harus masif pendampingan. Bisa jadi, Mbak Teni, itu UMKM BRI bisa jadi nanti tidak bisa lagi loh jualan produk yang mungkin sebelum pandemi kemarin terjual dengan performan yang bagus. Nggak bisa lagi. Saya kemarin dapat cerita dari nasabah kami gitu, untuk jualan harga 700 ribu nggak bisa. Apa yang dijual? Pak? Iya, nggak bisa lagi. Apa yang dia jual? Turun dia. Jualan daster. Pada saat jualan daster, itu omsetnya naik 150%. Nah, ini kan perlu orang-orang, perlu mitra yang bisa diajak diskusi. Maka pendampingan menjadi penting sampai dengan nanti nasabah menemukan jenis usaha baru. Bisa jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, sampai dengan nasabah nanti bisa menemukan sesuatu yang paling efisien. Kalau saya punya 5 produk, maka mungkin dia sampai bisa menemukan, nggak harus 5-5-nya saya jual di pasca pandemi nanti atau di saat recovery nanti. Mungkin cukup 1 atau 2 saja. Gitu. Contohnya apa? Banyak nasabah gitu ya, terutama di makanan minuman gitu, ternyata yang dijual itu cukup ramuan jahe merah gitu. Oh, punya punya banyak, ternyata yang laris jahe merah gitu, misalkan seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sampai dengan dia menemukan bisnis proses baru. Hal-hal yang sangat sederhana adalah bahwa saat ini semua orang itu cenderung untuk menurunkan level konsumsinya. Nggak perlu lagi kebutuhan tersier, nggak perlu lagi kebutuhan sekunder. Dia akan jatuh semua untuk memenuhi kebutuhan primernya. Nah ini pinter-pinter ini. Maka Mas Ipang bisa jadi itu berkomunikasi produk fashionnya itu related dengan kebutuhan primer. Bagaimana bajunya Mas Ipang itu bisa menahan corona, misalkan begitu. Related dengan kesehatan maksudnya. Gitu. Yeah. Nah itu komunikasi ke pelanggannya. Juga mungkin gitu, ada ini nasabah kami itu yang jualan mukena. Iya. Mukena itu dikolaborasikan dengan apa? Dengan masker. Oh, oke. Okay. Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan jadi, sekarang kebutuhan dasar. Harus diarahkan ke sana. Ya, ada lagi ada produk-produk fashion gitu yang dikolaborasikan dengan kami sebagai mitra kerjanya. Karena kami menganggap bahwa tabungan itu kebutuhan dasar. Maka pada saat saya promosi tabungan, produk dia saya gunakan. Nah, ini sangat membantu. Makanya di yang ketiga ini kolaborasi menjadi penting. Nggak bisa lagi kita sendiri-sendiri. Betul. Kira-kira seperti itu, Bu Teni. Berarti sudah banyak sekali yang dilakukan solusi-solusi, juga usaha yang dilakukan oleh Bank BRI ya Pak. Pak Supari dan tim ya Pak. Ini untuk menyelamatkan hidup dan juga kelangsungan bisnisnya Om Ipang dan kawan-kawan ini Pak. Tadi saya tertarik juga saya tertarik pada fase yang penyelamatan itu Pak Supari. Itu sampai seberapa dalam itu peran Bank BRI dalam hal ini untuk benar-benar menyelamatkan bisnis mikro ini yang tadi Pak Supari bilang rapuh ya, rentan, dan jumlah tenaga kerjanya ya Om Ipang, dan Om Ipang gitu. Iya. Ini yang di bagian penyelamatan Pak, boleh nggak diceritain lagi yang resolusinya itu bagian berapa dalam? Jadi ini sesuatu yang saya tidak pernah, atau mungkin Bang Beri nggak pernah pikirkan akan terjadi seperti ini. Bayangkan Mbak Teni, itu dalam tempo 2 bulan kami bisa menyelamatkan 2,8 juta pelaku usaha UMKM. Bayangkan itu. Ya, artinya apa? Kalau kami tidak siap gitu ya, jauh-jauh sebelum musibah ini terjadi, mungkin nggak akan terjadi seperti ini. Nah, kebetulan Mbak Teni, tahun 2018 kami itu membangun organisasi ini
untuk sesegera mungkin bertransformasi, menyesuaikan dengan atau beradaptasi dengan lingkungan bisnisnya. Yeah. Nah, transformasi itu direalisasikan, gitu ya. Pertama kali yang konkret adalah melakukan bisnis proses reengineering. Jadi kita melakukan bisnis proses itu di segmen mikro kebetulan yang pertama. Jadi di bisnis proses itu memungkinkan pelayanan itu tidak harus bertatap muka. Iya. Kita dengan aplikasi. Iya. Nah, kami punya sistem yang seperti itu. Kemudian di samping itu kami punya orang yang militansinya luar biasa. Ada 28 ribu mantri itu yang berjibaku keluar masuk kampung, keluar masuk pasar. Entah sudah berapa ratus orang mantri saya terpapar COVID untuk penyelamatan ini. Kemudian kami juga punya jaringan yang dekat dengan para pelaku usaha mikro. Mulai dari teras kami sampai dengan agen. Mereka kita kolaborasikan gitu ya. Sehingga kami bisa bergerak cepat. Dan kami, seingat saya, hanya membangun satu buah inisiatif protokol bisnis saja. Jadi sistem sudah ada, orang ya. Punya militansi, jaringan sudah semakin dekat dengan pelaku usaha mikro, kami tinggal membangun protokol bisnis saat pandemi. Apa yang harus dikerjakan, kapan ya. Dikerjakan, dengan cara apa. Wah, ya, itu semua ya, kita bangun dalam waktu 2 bulan. Kami bisa menyelamatkan 2,8 juta pelaku usaha UMKM. Kira-kira seperti itu heroiknya teman-teman BRI di bulan April dan Mei, Mbak Tani. Pak Supari berarti nggak tidur tuh ya kayaknya ya, nah, Pak. Itulah. Bulan Mei, Mbak Tani, bulan Mei, saya harus turun berat badan 6 kilo dan sampai sekarang nggak naik lagi. Waduh. Wah, Pak. Idaman banyak orang turun badan. Saya yakin Mas Ipang juga turun berat badan itu. Iya, Pak. Lumayan. Wah, luar biasa Pak Supari. Kalau dari Om Ipang bagaimana nih? Apa inovasi atau apa pivoting ya? Atau misalnya apa bergerak kemana ketika pandemi ini dan kemudian menghadapi challenge-challenge yang tadi sudah diceritakan kan? Tadi Pak Supari cerita juga ada yang lalu bikin ini, dikolaborasikan dengan ini. Yeah. Kalau dari Jari Hitam Ecoprint, apa yang dilakukan oleh Om Ipang? Oke, kalau saya pribadi begitu melihat pandemi ini kayaknya nggak sebentar dan semuanya turun akhirnya ya, pertama harus tenang dulu nih, harus tenang dulu. Karena semua yang dibutuhkan, orang kalau mikir belanja ya nggak mungkin belanja, itu pasti kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan, tapi kan? Kalau fashion masih nanti dulu. Iya. Akhirnya ya nggak menyerah, harus satu harus bisa bertahan. Kemudian lihat peluang apa yang ada ini. Nah, kalau yang banyak kan dicari pada saat pandemi itu adalah makanan, terus lagi rame masker. Banting aja kemasnya masker akhirnya. Bikin masker ya, sekarang? Pada, bikin masker? Iya, pada, jadi kemarin pada waktu bulan kemarin alhamdulillah ada lumayan orderan 10 ribu, Pak. Jadi itu lumayan lega akhirnya. Aduh, jadi kayak kena tetesan di gurun sana. Ada koleksi baru juga? Misalnya dibikin untuk Nov ini bikin koleksi baru, lalu ada misalnya ada terobosan apa yang dibuat untuk di masa pandemi ini? Kalau untuk Ecoprint sendiri kan masih belum sih. Jadi ya paling untuk workshop yang biasanya saya offline, itu sekarang online. Mau gak mau harus online. Tapi itu juga berarti sharing ya, berbagi dengan orang-orang untuk yang pengen tahu tentang Ecoprint ya, dengan workshop. Betul, itu, betul ya. Sekali, Pak. Betul sekali. Karena memang nggak bisa face to face ya, mau nggak mau harus salah satu jalan pakai itu online. Dengan pakai memang online. Harus online. Oke. Okay. Kalau pasar internasional gimana kan, walaupun kita sekarang ini sangat menggiatkan bangga buatan Indonesia gitu, tapi Indonesia. Apakah juga di ekspor atau melihat peluang pasar luar gitu, Om Ipang? Untuk pasar luar negeri, sementara memang kebanyakan waktu itu retail, Pak. Jadi tapi tetap waktu setelah beberapa kali pameran di Perancis, di Ambiente itu, komunikasi dengan mereka terus. Kapan ini? Kapan kesini lagi? Mereka
pinginnya langsung live lihat barangnya. Pameran nanti saya datang lihat foto, mereka kurang seret. Jadi ya mereka harus bersabar karena semua kondisinya harus seperti ini. Dan baru pagi tadi juga ada yang kontak dari Marse, Mas kapan kesini lagi? Ini kalau bahasa DRT ini akan pakai itu. Kapan lagi ke September kesini? Enggak bisa sepertinya. Karena emang harus bersabar. Kondisinya seperti ini harus dinikmatin lebih dahulu, Pak. Gitu. Dinikmati dulu ya Pak ya, Pak Supari, kalau menurut Bapak, apakah kolaborasi dengan atau ya pengakuan dari dengan internasional itu penting Pak untuk produk fashion, apalagi yang bisnis mikro seperti Om Ipang ini, Pak? Kan sebenarnya kan negara ini butuh UMKM ya. Bahkan peran UMKM itu nyata-nyata di era teknologi yang sudah semakin bisa dinikmati oleh semua orang, termasuk pelaku usaha mikro pun gitu. Akses untuk bisa berjualan ke luar negeri, ekspor, dan seterusnya itu semakin banyak. Dan devisa negara pun juga saya lihat juga semakin meningkat dari kontribusi pelaku usaha UMKM ini. Nah, oleh karena itu, BRI mencoba ini untuk mendorong gitu mereka bisa go global. Mbak Teni, setiap akhir tahun, dimulai tahun lalu, kami ini punya event namanya Brilliantpreneur. Mas Ipang dan kawan-kawan itu saya bantu, kami pertemukan dengan para pembeli dari luar negeri, buyer dari luar negeri. Nah, nanti di bulan Desember mudah-mudahan kami bisa lakukan itu dengan berbagai cara, termasuk jika nanti harus dilakukan dengan cara virtual. Hari ini kami sudah temukan pendatang-pendatang baru ya, di luar tahun lalu hampir 1.600 pendatang baru yang bisa nanti didorong untuk go global atau ekspor, Mbak Teni. Dan nanti momentum yang paling bagus adalah pada saat nanti Brilliantpreneur bertepatan dengan ulang tahun BRI itu di Desember. Nanti Mas Ipang juga pasti menjadi langganan kami. Mudah-mudahan bisa dipertemukan dengan semakin banyak buyer dari luar negeri. Amin. Tapi untuk kebutuhan dalam negeri, fashion itu kan besar. Saya juga menggagas nanti seperti desainnya Mas Ipang ini akan saya coba untuk bikinkan event mungkin virtual expo ya. Saya sudah dapat aplikasinya gitu. Seperti kita main game nanti Mas Ipang. Di game itu adalah nanti barang atau produk-produknya nasabah-nasabah BRI, kira-kira seperti itu. Nah, tercatat kami ini ternyata punya 352 jenis usaha di fashion loh, Mbak Teni. Oh ya Pak? Iya, saya punya juga ya, Pak? Banyak juga, ada 352 jenis. Dan mereka sudah saya petakan kebutuhan trainingnya, pelatihannya seperti yang Mas Ipang sampaikan tadi. Tercatat ada 12 modul saya untuk training-training seperti ini. Wow, jadi memang pendampingan itu luar biasa sekali ya, memang untuk juga kelangsungan dan nanti tumbuh kembangnya bisnis-bisnis mikro seperti Om Ipang ini ya, Pak Supari ya. Iya. Okay. Teman-teman jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa segera chat atau ketikkan di kolom komen di masing-masing kanal yang Anda lihat. Pasti dengan senang sekali ada Pak Supari dari Bank BRI dan Om Ipang dari Jari Hitam Ecoprint yang akan menjawab keingin kawan-kawan semua mengenai bisnis mikro, khususnya bisnis mikro fashion di Indonesia di masa kita menghadapi kenormalan baru ini. Begitu ya, karena kita tunggu pertanyaan dari teman-teman, tapi sebelum itu, tapi saya mau bertanya sebentar kepada Om Ipang, apa tips atau saran kepada kawan-kawan sesama pelaku bisnis mikro ini dalam menghadapi tantangan pandemi seperti sekarang ini, Om Ipang? Oke, saran untuk teman-teman ya, sama seperti saran saya untuk saya sendiri yaitu, tetap fight, jangan pernah menyerah. Jadi meskipun kita harus banting setir, kita harus memulai dari nol, cari jalan baru, itu harus kalau mau tetap dilakukan. Tapi tetap apa yang jadi utama, seperti umpamanya saya Ecoprint, tetap akan saya
jaga kehangatannya, semangatnya. Jadi nanti suatu saat meyakini bahwa pandemi ini akan berakhir, dan pasti setiap setelah ada kesusahan pasti ada kegembiraan. Yakin aja seperti itu. Oke. Okay. Itu baju yang dipakai itu ecoprint juga jaketnya. Ecoprint. Nah, dari ini apa tuh? Daun apa itu? Ini dari banyak daun, Mbak. Ada daun kaligi, ada daun ini. Nah, warnanya ini ngomongin ya? Apa? Ngomongin daun atau apa jenis warna itu juga ternyata customer masing-masing. Jadi ada yang kalau dari ibu-ibu gitu ya, biasanya mereka suka yang cetar, yang jelas tajamnya. Tapi kalau orangnya kayak saya pemalu, suka yang semut gambarnya kelihatan. Seru. Pak Supari, ini ada pertanyaan nih Pak Supari. Tadi katanya Pak Bapak bilang kan kita berharap bisnis ini dan termasuk bisnis mikro ini akan benar-benar pulih gitu ya. Kalau menurut analisa Bapak itu kapan sih Pak kira-kiranya? Katanya ini ada yang nanya nih Pak, tahun depankah atau bagaimana kalau dari mungkin dari penerawangan atau dari ininya, bisnis mikronya Pak Supari dan Bank Jadi, BRI? Bulan awal Mei itu saya sudah membuat proyeksi-proyeksi dengan berbagai parameter ya, pemerintah kira-kira akan melakukan apa, kemudian posisi nasabah kira-kira setelah 3 bulan seperti apa. Saya sudah menduga sebenarnya Juni itu sudah recovery. Juni ya, itu Pak? Sudah mulai recovery dan hari ini ada recovery lebih cepat sepanjang pemerintah konsisten di dalam penanggulangan penularan COVID ini, gitu ya, sehingga tidak balik ke belakang lagi, tidak ada PSBB lagi, maka sesungguhnya bulan ini sudah recovery. Mbak Teni, saya punya data bagus. Bulan Juni, aktivitas ekonomi di grassroots itu sudah hampir kembali 66%. Pasar-pasar sudah mulai buka, gitu ya. Kaki-kaki lima sudah mulai buka, ya. Kemudian sekarang juga mal-mal sudah mulai buka, walaupun semuanya terbatas, masih terbatas. Bulan Juli itu kota-kota besar sudah mulai aktivitas ekonominya naik, ya. Kalau bulan Juni itu kota-kota besar yang terdampak, ya, seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, itu aktivitas ekonominya masih di 12%. Bulan Juli kemarin sudah 90%. Nah, kalau ini konsisten terus, sesuai dengan roadmap-nya pemerintah, fase-fase pembukaan atau relaksasi penanggulangan COVID ini, nanti Desember, penerbangan domestik, September ya, kalau nggak salah, September penerbangan domestik sudah mulai dibuka kembali, terutama ke 10 destinasi wisata. Kemudian nanti penerbangan internasional saya dengar juga September akhir ya, akan dibuka. Semuanya akan segera recovery. Cuman ini masalahnya ini. Jangan sampai balik ke belakang lagi. Ya. Dan syaratnya itu sangat sederhana. Ayo kita seluruh masyarakat ini disiplin protokol kesehatan. Setuju itu banget Pak. Sebenarnya. Setuju. Iya. Ya. Pakai itu, masker, jaga jarak ya Pak. Kalau masyarakat sudah disiplin, saya yakin aktivitas ekonomi akan kembali pulih lagi. Cepat itu. Ya. Amin. Ya. Ya. Pak Supari, ini pertanyaan terakhir. Apa harapan dari Bapak dan Bank BRI untuk kawan-kawan UMKM kita ini, terutama yang bisnis mikro Pak? Ya, Mbak Teni, tadi Mas Ipang juga sudah sampaikan, jiwa entrepreneurship nggak boleh hilang dari para pelaku UMKM. Nggak boleh hilang, karena itu modal utama. Nah, saat-saat yang sulit seperti ini, ayo kita bersama-sama, kata Mas Ipang, menikmati tadi, untuk saling mengerti, saling memahami, dan saling berempati. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau itu dilakukan, maka sesungguhnya kita sudah sama-sama membuka harapan dan membuka optimisme di masa depan. Kalau itu tetap ada, nggak usah khawatir, teman-teman pelaku usaha UMKM, BRI selalu ada pada saat apapun.
Saat senang kita sama-sama memberikan kontribusi kepada negara ini, di saat sulit, ayo ini menjadi momentum kita untuk bermanuver. Apa? Keluarkan gagasan dan ide-ide kreatif, inovatif seperti Mas Ipang tadi. Dan di saat itulah BRI selalu ada. Kira-kira seperti itu Mbak Teni. Aduh, senangnya. Yang pasti apalagi kayak Om Ipang ya, yang tumbuh ya. Dan kembang, juga menghadapi dari challenge BRI. Bersama Bank BRI karena dapat pendampingan dan solusi yang luar biasa nih ya, Om Ipang ya. Jadi dinikmati tapi tetap semangat ya Om Ipang ya membuat karya baru ya. Jadi kalau istilahnya kuat dilakoni ora kuat ngutang BRI. Siap, siap. Untuk teman-teman yang roaming, saya coba untuk terjemahkan. Kuat nggak kuat dijalankan, kalau nggak kuat, datang ke BRI. Aduh, oke. Okay. Ini namanya boleh bisnis mikro ya, Om Ipang ya, tapi dan teman-teman semua, tapi perannya dalam kebertahanan ekonomi Indonesia ternyata sangatlah makro. Walaupun tadi memang dikatakan oleh Pak Supari juga bahwa cukup riskan dan rentan serta jumlah tenaga kerja yang mepet gitu ya, tapi nyatanya kalau memang kita bisa berinovasi, kemudian kita bisa terus semangat untuk menumbuhkannya, apalagi dengan pendampingan dari Bank BRI itu bisa menjadi sebuah kekayaan atau kebahagiaan yang sangat-sangat baik untuk Indonesia. Dan tadi Pak Supari juga sudah menyebutkan bahwa di setiap krisis yang dihadapi oleh pebisnis itu ada 3 fase yang harus dilalui, yaitu penyelamatan, kemudian bertahan yaitu dengan bagaimana untuk menyambung nafas, dan kemudian untuk tumbuh. Dan kalau tadi dari paparan dari Pak Supari, Bank BRI mendampingi di setiap fase itu dengan solusi-solusi dan inisiatif yang sangat bisa dilakukan oleh para pebisnis mikro dan sangat tidak memberatkan, tapi malah justru memberi bantuan dan menyelamatkan serta menyamankan untuk semua pebisnis mikro ini. Terima kasih banyak Pak Supari dan Om Ipang untuk bincang-bincang yang sangat-sangat istimewa dan penuh insight. Saya juga jadi belajar banyak nih, karena saya juga bekerja di media yang sangat bersentuhan dengan fashion. Dan saat ini juga dunia fashion itu kan lagi benar-benar timpang nih. Dan kita butuh hal-hal dan inisiatif yang dilakukan oleh Nusantara Fashion Festival ini juga sangat menarik, dan talk show sore hari ini menghadirkan Pak Supari dan Mas Irfan Kristianto atau Om Ipang. Oke, kita akan menutup talk show ini, Fashion Talk News ini, dengan kita mau foto bersama dulu nih Pak. Gitu, jadi. Waduh, ini mikro di foto, Mas Ipang juga di foto. Jadi kita semua udah keren-keren, Bapak udah. Dandan keren, Mas Ipang sudah dengan jaketnya yang dari ekoprint jari hitamnya. Saya juga sudah nih udah memakai wastra Nusantara, ini kain dari Kalimantan. Jadi, jadi ayo mari kita berfoto dulu ya. Katanya ada 2 pose yang akan difoto. Oke, saya hitung ya untuk teman-teman yang akan mengambil foto. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Teni, Om Ipang. Terima kasih. Om Ipang. Pak Ipang, ketemu di Bandung ya nanti. Siap, Pak. Kawan-kawan semua, sepanjang bulan Agustus 2020 ini, Fashion Talk NUF 2020 akan menghadirkan lebih dari 50 pembicara dari industri fashion dan industri pendukungnya, baik dari sektor perbankan seperti Bank BRI, pemerintahan, dalam hal ini Kementerian BUMN, teknologi, finansial, dan tak lupa media. Selalu cek Instagram
@nuf.id dengan tagar NUF 2020 agar tidak ketinggalan jadwal dan informasi program lainnya. Dan juga saksikan streamingnya dan nanti siaran tayang ulang dari pembicaraan kita sore hari ini di akun Instagram @nuf.id, website www.nusantarafashionfestival.com, channel YouTube Bank BRI, channel YouTube Kementerian BUMN, serta aplikasi dan website video. Nusantara Fashion Festival 2020 merupakan inisiasi Kementerian BUMN melalui Bank BRI sebagai bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia. Sekali lagi terima kasih tak terhingga kepada para narasumber istimewa saya, Pak Supari, Direktur Bisnis Mikro di Bank BRI, dan Om Ipang, owner dan juga desainer dari Jari Hitam Ecoprint. Saya Tenik Hartono undur diri. Jangan lupa untuk pakai masker di area publik, jaga kesehatan, jaga jarak, dan jaga Indonesia. Stay social distancing but digitally connecting. Salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah sesi kedua Fashion Talks hari ini di Nusantara Fashion Festival yang membahas berapa pentingnya peran mikrobisnis di post-COVID era. Nah, Bapak Supari, Direktur Bisnis Mikro Bank BRI juga menekankan untuk saling mengerti, saling memahami, juga saling berempati. Itu adalah pesan-pesan kepada teman-teman pelaku usaha UMKM dan semoga selalu ini semua ini akan berlalu cepat. I'm afraid that's all the time we have today di Fashion Talks Nusantara Fashion Festival. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan viewers yang sudah menonton berbagai platform. Ada yang lewat Instagram, ada yang lewat YouTube, ada yang lewat video, dan juga lewat website-nya NUF di nusantarafashionfestival.com. And if you think that is not enough, if you need more Fashion Talks, tenang aja, jangan sedih dulu, karena the next session will be held on the 12th of August. Bersama Andini Effendi, independent journalist yang akan membahas the role of financial industry in supporting SME, Indonesia's economic backbone, bersama Bapak Sunarso, Direktur Bank BRI, mohon maaf, dan juga bersama Marvin Sulistio, news anchor Metro TV, bersama Ibu Rofiko Rohim, dan juga Ibu Loto Srinaita Ginting dari Bank BRI dalam tema How the Biggest Bank in Indonesia Align with Government Policy in creating positive impact towards SME. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada rekan-rekan viewers. This is your host, Ralvi, signing out, and I will see you next time di NUF, Nusantara Fashion Festival. Have a great day. Stay safe. Oh,